Hey guys, assalamualaikum semua. So gang, aku nak cerita dengan korang ni. Seperti yang aku janjikan dengan korang semua untuk projek X1R guys. Sebab aku ada janji dengan korang, sekiranya tiga aku ni terjual sebanyak 400 keping, janji aku dengan korang, aku akan convert LC aku ni kepada X1R guys. Mandangkan dah sold 400 keping, terima kasih daripada korang semua atas support korang. So aku convert X1R aku guys. Cuma sekarang ni guys, dengan rumah halaman depan rumah aku ni memang sangat bersepah gila disebabkan projek kawar ni. So aku akan kemas-kemas sikit. Sebelum aku kemas, nanti lepas aku dah kemas-kemas, aku akan cerita dengan korang apa yang aku akan buat. Okay guys, dah settle kemas-kemas. Nanti motor ni aku akan alih sini sikit, ke tengah sikit. Kemudian aku lerai dia. Dan motor KR ni, seperti yang nampak dekat IG apa semua, memang dah siap. Memang kalau ni kawan kat sini, aku just flashing aku punya motor, pasang cover set depan apa semua. Dan dalam video tu, radiator tak ada. Satu, radiator ni baru siap. Kedua, disc tak ada. So, ramai antara korang cakap, bang, radiator tu memang transparent ke? Bang, brake ni, brake pakai niat ke? Aduh, macam-macam lah komen korang dekat TikTok, dekat IG aku, kelakar gila komen korang ni. Sebab apa? Biasalah, sebab kita ni nak flashing lebih. Sebab cover set dah settle, tapi radiator, tapi brake, dua benda tu yang tak ada. Tapi radiator dah settle lah, insyaAllah settle. Kejap lagi aku pasang. Dah lepas aku dah pasang apa semua, aku akan start pasang set X1R. Cuma sekarang ni aku nak lerai dulu cover set V1 ni geng. Nak buka bogel, cabut segala wiring dia apa semua. Kemudian kita start untuk pasang cover set X1R guys. Dah, jom, aku tak nak cakap banyak. Let's do this.
Okay guys, seperti korang nampak ni, cover set ni aku dah lerai. Ha, semua part ada kat sini. Satu pun tak tertinggal. Dan kat sini motor aku pun dah totally bogel. Ha, cuma bahagian handle, last bahagian handle, buka bahagian handle, boleh masuk apa ni, handle XWR. Lepas dah masuk handle XWR, dah boleh start untuk pemasangan part-part yang lain juga. Cuma sekarang ni aku tunggu Akil kejap, sebab sekarang ni masih awal pagi. Betul-betul awal pagi sekarang ni, baru dalam pukul 8 pagi. Aku dah buat kerja awal-awal dah. Pukul 7.30 aku dah bangun untuk settle apa benda semua part-part yang aku akan buka. Bila Akil sampai nanti boleh sama-sama pasangkan dia. Cuma itulah bab-bab XWR ni, cover set dia masih aku masih perlu belajar daripada segi untuk part ini dia, fitting dia, screw dia apa semua. Sebab aku tak nak nanti aku try push crack, patah, demam yup. Yelah, XWR ni pun aku tak pernah main. Ini baru first time aku main. So hopefully semua benda urusan akan jadi mudah guys. Dan yang part-part ni, sebab Akil ada cakap, bang, cover set ni masuk dekat yang LCV1 yang dulu, WPQ. So kita akan masuk set ni dekat WPQ. Yang set yang dekat WPQ tu kita akan jual, yang set Nescafe. Haa ni AGX ni geng. Ha, yang lama dulu tu, yang dulu time susah senang bersama apa semua, susah senang rosak lah apalah, tunda lah apa benda lah, daripada dulu yang aku punya, dia majukan aku punya YouTube channel ni adalah LCWPQ geng. Ha, so takkan aku nak biarkan dia buruk kan, kenalah cantik-cantik kan. Ah, mesti kau akan tanya, bang, LC XWR kat belakang tu siapa punya? So ini adalah customer Akil guys. Ini customer Akil, dia nak upgrade spek. Dia dah orang kata dah jadi X1R, tetapi spek dia kurang cun. So sekarang ni dia hantar dekat Akil untuk upgrade spek guys. Yang ni cuma aku tak ada share banyak lah. Cuma aku just tunjuk-tunjuk. Kemungkinan korang ada komen, bang, X1R siapa tu? Macam tu. Dan kat sini kalau korang tengok, mesti korang tertanya-tanya kan, bang, motor ni LC V2 ke V1 ke apa benda kan, dia convert ke? Senang ke? Simple. Aku zoom bawah ni, aku tengok fork dia. So ni antara LC V2 ke atas. Sebab the original V1 fork dia macam ni. This one guys. LC V1 original dia rata je. Sebab tu LC V1 dia boleh kita turunkan seturun-turunnya. Sebab T-fork ni, kalau korang tengok motor drag kan, semua pakai T-fork straight. Pakai T-Fox 3. So aku share ilmu seba sedikit geng. Thank you.
Okay guys, alhamdulillah korang pun dengar dah. Motor aku hidup. Kita kan tukar sekali wiring complete set dengan original SWR. Sebab ada ramai-ramai tertanya-tanya kepada aku. Bang, kenapa tak buat dekat LC 5 speed kan? Kenapa tak buat dekat LC 5 speed? Baru dia solid, engine besar. Okey, satu. Yang ni apa yang aku nampak lah kan. Aku apa nampak. Okey, aku nampak mula dekat motor Ahmadi. Dia pakai engine besar. Memang cantik lah, solid kan. Kemudian body 5 speed. Tapi, tetapi dengar ni geng. Ada tapi dia. Tapi ada gap-gap sikit lah. Cover set tu ada regang-regang sikit, gap sikit. So macam bagi aku tak nice lah. So, dekat LCV1, kat sini semua cun-cun. Fitting cun-cun, pasang balik je. Tengok, ni solid cun-cun, ikut dia punya ni nut balik, tak perlu operate tapak lah apa benda kan. So simple. Kat sini, tengok, follow je balik dia punya. So tinggal pasang sini, tukar casing ni aku akan tukar. So kemudian kat sini, kat sini je geng. Perlu buat tapak. Tapi aku tak nak buat tapak. Aku just letak nut daripada dalam. Aku ada tahu cara dia, tunggu saja. So aku akan share nantilah. Yang ni bracket sekali dah siap. Ni memang bracket ori S1R. So aku just follow balik apa yang owner lama bagi tahu. So ikut je. Yang kat sini, ni cun-cun, solid dia. So kunci tak banyak sangat nak adjust. Dan nanti last dekat sini. Yang ni kena upkan sikit, lajak dia sikit ke depan. Sebab dia cover set S1, dia kata abang kena lajak sikit baru dia kemas kat sini. Masa sekarang motor hidup, wiring cun dah follow balik. Memang kot soket asal. Tetapi geng, kalau nak buat dekat LC 5 speed, dia wiring memang dah kena modified sendiri. Aku paling tak suka nak modified wiring, kecuali wiring jenis Swiss lah apa benda lah. Kalau melibatkan dengan api lah apa benda nak kena modified tu, aku dah risau. Aku tak suka. Sebab tu aku tak buat dekat LC 5 speed. So guys, korang tengok ni cover set LC yang lama punya, LC V1 tu, akan pindah ke LC V1 lagi satu. So LC V1 yang koko ni kita akan jual lah. So jual? Jual lah. Aku suka kau jual Cari siapa-siapa nak. Kita masuk ni.
Oh, semak boh. Ni punca tak ada rim ni. Ada rim ni ngam ni. Lock dia dia yang belakang, yang belakang. Yang yang batu belakang kat tangan. Ha. So, Nas, jene. Boleh geng. Boleh geng ah. Nanti lepas ni aku tak lalu anjing kan kita. Oh. Anjing kita hang ni. Ada geng ah, ada geng ah. Tak. Untuk tahan yang betul. The next day. Okay guys. Ha, ini adalah next day guys. Dan seperti kau nampak, aku punya X1R sudah settle semalam. Sebab semalam tu kita just pasang tapi kita tak pasang bracket depan. Maksudnya kita tak buat bracket depan lah. Dan orang kata hari ni alhamdulillah. Ni aku tinggal nak hantar pergi welding je geng. Ni aku akan welding dekat sini. Aku punya ukur, punya ukur tengok berapa banyak cebisan dah potong. Ukur punya ukur akhirnya dah dapat. So dah dapat sukatan yang aku nak lah. Tetapi video ni aku akan share untuk next content dia guys. Maaf lah aku tak dapat nak buat video penuh tentang X1R ni. Sebabkan spot rim mana? Spot rim mana? Walaupun dah siap, macam mana nak kita apa ni? Nak bawa motor ni spot rim tak ada. Aduh. So alang-alang kerana spot rim punya pasal, aku kat sini aku upgrade, buat tapak, buat tapak, dah jumpa sukatan yang cun-cun, tinggal nak welding saja geng. Kalau aku rasa tak nak welding, aku tinggal ni lah buat custom, buat macam plate, ikut ni, ikat ni, ikat ni, letak benda tu, welding atas plate tu. So maksudnya kita tanpa perlu sentuh lah. Tapi jenis aku nak welding terus, tak nak pening-pening. Sebab yang ni boleh beli lagi, tak ada masalah kalau aku nak pergi ke V1 balik lah. Untuk next content pula, aku tak tahu spot rim apa yang aku akan masuk. Korang kena tunggu je lah spot rim apa. So next content, kemungkinan aku akan pergi beli spot rim ataupun buat spot rim custom guys. Oh, tak nak cakap banyak lagi. Kita jumpa di next content guys. Subscribe, subscribe. Peace.